Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat berayaku ya. Kita di sini akan mencoba mencari belut lagi dan mancing belut lagi. Semoga ada cintanya. Kali ini kami berdua bersama Coki Hasan dan di Atan di bawah-bawah bambu ini ya. Sebelah sana yang kemarin mocel, kita akan kejar dan kita akan buru lagi. Mudah-mudahan hari ini terangkat ya. Buat semuanya, salam satu hobi mancing belut dari kota Serang, Banten. Dan Ladasan Kang Hasan. Oke, terima kasih banyak yang telah mengklik dan memutar video ini yang sangat apa adanya. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu dan baik-baik saja ya Kang Hasan ya. Oke, yang baru menemukan, tolong dibantu apa Bang Hasan? Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa subscribe ya, karena satu subscribe sangat berarti sekali buat kami. Oke, lanjut, seperti apa keseruannya Bang Hasan? Lanjut. Oke, lanjut. Gaspol. Cek itu Kang Hasan. Cek. Lanjutin Bang Cang. Yut. Oke, bismillah. Oke, kita pakai umpan katak segar ya. Nongkrong aja Bang Cang. Masukin kataknya. Semoga mau menyantap dan semoga sore hari ini kita dapat jackpot dan ini kita belutnya bisa bawa pulang ya Kang Hasan ya. Yes. Karena ini pernah mocel di sini ya. Ini teman-teman, kita bawa iketan juga nih. Nah, kenapa kita bawa iketan ini? Untuk kering, karena biar enak nelannya ya. Si iket begini. Nah, iket teman-teman, biar dia mau menyambar. Bismillah. Di sini ya, begini. Biar jaga kagak lepas ya. Biar enggak lepas. Oke, mantap. Kalau udah diikat mantap. Semoga belutnya mau menelan dan kita eksekusi karena ini kayaknya sangat besar, mudah-mudahan kena ya. Kita potong. Bismillah, semoga masih mau makan karena udah satu minggu atau berapa Bang Cang? Ya, udah seminggu lebih Mak. Masukin, lihat Bang Cang, masukinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini Bang Cang. Kelihatan. Bismillah, kita samping ya. Ya, cuman kurang enak ini. Benar ya. Benarnya iya. Kalau masuk aja mantap. Tata di sini aja kameranya. Biar enggak gagal paham. Kita jari dulu ya. Kalau udah makan kan enak. Bang Cang di area sebelah sana aja mending. Akhirnya, akhirnya ada pergerakan teman-teman ya. Bus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kail besar saya dimakan teman-teman. Kail besar saya dimakan ya. Bus, biarin dulu teman-teman. Biarin dulu. Sampai di bawah pelintir tuh ya. Di bawah pelintir. Teman-teman, pakai lama nih tadi langsung respon ya. Pas dimasukin. Kita tarik sedikit. Masih menarik ini sepertinya teman-teman ya. Masih menarik sepertinya ya. Apa menarik apa tidak ini? Enggak tahu juga saya ini. Pakai ditelan. Apa tidak ini belut? Oke, lut, makan lut. Oh, kok diem? Kok diem, gak narik lagi? Waduh. Waduh. Masih ada responnya ini. Sumpah becang narik, Cang. Sebrutannya ber. Oke, kita pindah ke sini teman-teman ya, karena di sana menjadi PR masih ya Bang Hasan ya. Mana? Aduh, enggak tahu lagi masukinnya. Yang dulu jadi PR itu di sini juga ya. Mana? Tuh. Mana? Tuh. Biarin. Itu jelas nyamber sama itu, biarin. Udah mau maghrib kita pindah ke sini ya. Eksekusi Bang Cang lah. Jangan dulu Bang Cang, biar telan. Serudut aja ya. Buh. Kayaknya ini ngemerah dari mana Bang Cang? Atau awas dulu, ngerekam dulu. Oke. Awas ini. Iya. Yo tahanlah. Ya. Maghrib ini masalahnya waktunya. Bismillah. Kita Allahu Akbar tuh. Tuh ada yang ada apa gimana ini? Kalau kena ini mantep ini. Udahan kayaknya sedikit dulu tahan, kalau masih kenceng baru sebrit. Masih ditahan. Masih. Sikat lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kena. Kena. Jangan dikendorin. Jangan kendorin. Jangan kendorin, jangan. Iya, jangan kendorin, biarin. Biar lemas, tahan terus, angkat. Angkat terus. Sambil dikeduk, enggak nyangkol itu, enggak ada cangkolan sini, paling ada tembok, masa rungkan sama tembok. Angkat, jangan dikendorin. Masya Allah, itu enggak ada ruhitnya kailnya. Jangan dinyod-nyod. Tahan aja sedikit-sedikit. Jangan dinyod-nyod. Ini rumput di depan nih, ambil nih. Terus. Terus. Kena kan? Kena kan? Bismillah, sampai maghrib. Ini rumputnya ini. Ya itulah. Ada susah. Awasin. Masa susah? Masih ada itu. Tar. Mau dibantuin kah? Bantu. Baca mau kamera. Ya, nyangkol. Apa yang nyangkol? Aduh, sayanya gatel lagi nih. Masih ada kah, Pak Kadip? Masih ada. Sini saya kamera. Ini kameranya nih. Mudah-mudahan gak mocel ya. Ya, mudah-mudahan. Ya Allah, maghrib. Selamatkan. Tuh, mana ini? Tuh kan. Oh. Ada ini. Bambu, patok. Pantesan kayaknya. Kira-kira masih ada kah itu berarti, Pak Kadip? Waduh, atuh nyangkol ini mah kayunya. Dan gak kena. Gak tahu, Bang Acang gimana sih eksekusinya. Ada ini kayaknya. Pendasi macam bukan batu ini. Susah sih nggak ada kayak gue. Iya. Kedalaman. Allahu Akbar ya Allah, gara-gara Bang Acang ini. Masih ada kayaknya. Di pendasi macam. Kalau ditelan masih ada itu. Masih ada Bang Acang. Ayo Bang Kadip. Jangan. Masih ada ini Bang Acang. Pegat ini kalau dipaksa. Ntar panci saya mana? Lah tadi pegangin enggak? Yang biru. Itu di belakang kali. Enggak, ini di sini. Ini nyangkul apa-apa ya? Gak tahu, Ger. Ini ada kataknya tadi di sini. Ini nih pegang dulu nih. Sini. Udah ini mau maghrib lah. Ya mudah-mudahan strike nih. Strike perdana nih. Mudah-mudahan strike terakhir nih. Ini mah ada bulutnya mah, tapi di pondasi. Gimana dong? Susah ya? Aduh. Melintir. Susah kalau di pondasi mah, Hani. Kena macam? Kena kah? Masih ada enggak bulutnya? Masih kayaknya. Kena macam? Kena? Lu keluar. Ayo, Pak Karin. Semangat. Ngomong dari sini ya. Kesini nih. Tadi mau ngikut tadi mau. Tuh, ngikut dia ngikut. Nyawa tuh. Ngikut ini orangnya. Gimana ini bongkar batu? Ini coba tas saya nih. Sini tasnya nih. Tasnya pegang. Aduh. Allahu Akbar. Dan ini gimana ini Pak Karim? Ini mah kena belutnya mah ditelan. Dek aja. Sama batu takut putus saya. Gimana dong Bang Acang? Mentok batu gitu. Kalau mentok batu, kalau nyangkol mah tetap. Kailnya mah keluar lurus. Sebrutannya mah gede kan? Iya. Ini enggak kepegang ini. Asli gak kepegang ininya, kailnya. Kalau nyangkol kan aturan kepegang. Ntar dulu Bang Acang, kita aduh, gimana ini Bang Acang? Mundur Bang Acang, mundur. Mau sampai jam berapa ini? Tapi kamera kelihatan. Kelihatan masih. Ini kayaknya nyangkol ini. Tadi mau udah kena sih. Kayaknya sama kamera gak, kayaknya menyangkol ini Bang Acang. Bulutnya udah itu gitu ya? Ya kayaknya sih. Tarik pepegat ini. Tapi kalau nyangkol di sini aturan ada kailnya ya. Tarik aja ta. Senjatanya nggak ada lagi. Orang ini ke atas nih.
Jubelnya ke atas ini nih. Tapi batu. Batang pegang nih. Masih kelihatan kan? Masih. Pegang-pegang nih. Aduh, itunya pakai tasnya pakai. Entar kecebur. Nih. Pegang-pegang. Kayaknya ini udah nyangkol ini mobil itu udah. Belutnya mau udah nyangkol dari dalam itu. Tuh agak deg-deg-deg-deg gitu. Tadi mengikut deg-deg-deg-deg aja. Ya Allah, macam bikin gara-gara. Coba kan langsung ditarik aja tadi, bukan ini? Jangan sampai ke dalam. Nyangkol beneran ini. Kayaknya ini belutnya menelan. Coba baca. Tahan. Batu semua ini pondasi. Ini yang di batu nih. Mana ini? Pegat ini kalau dipaksa Bang Cang. Posisinya ini belut kena. Cuman dia enggak keluar. Jadi kegempet batu begitu tuh kayaknya. Batunya liku-liku ini kailnya enggak kepegang. Kalau kepegang mending ini. Dalam. Masih ke dalam gitu. Masih ke dalam. Bang Cang mau ngambil tah? Enggak, susah Bang Arim aja susah apalagi saya nanti. Nangis saya juga ini. Aduh, gimana ini Bang Arim? Akhir-akhir ini masih tetap seperti ini. Kan ini sih suruh lama jadi ya gitu ke dalam. Iya Bang Acak sih enggak punya perkiraan atau aturan bertarik cekidot. Tadi mah jalan brek-brek aja. Iya. Padahal enggak ada ruhitnya ya Bang Acak ya? Kalau nyangkul di batu mah kena ya? Kayaknya ini udah. Ya kalau nyangkul di batu kan udah lurus dia. Apa ada belutnya gitu? Itu pasti ada kan udah telan ini mah. Kadang kecil kan kataknya. Iya. Tinggalin apa gimana ini senarnya? Aduh gak tahu. Atau saya juga nyerah ini mah. Pertama ya nyerahnya maghrib. Kedua ya gimana ya? Aduh. Coba lihat saya Bang Acang sedih kasihan enggak? Saya ini orang mukmin mau menjalankan kewajiban juga. Mas suruh ngakalin yang gini apa dibuang aja sebenarnya apa dipotong dari sini? Waduh coba lagi sekolok lagi. Hah? Emang enggak belum kesasar gitu. Boro-boro sasar geng, belum kesasar, boro-boro kesasar, orang kesasar. Ku pada rara nang waktu ku melecet ku. Tahu enggak saya melecet tuh? Bongkarin batu Bang Acang kasihan sama saya. Mau ditarik aja apa gimana mau putus-putus ini? Kita biarin aja daripada ditarik ininya biarin. Kalau ditarik ya tetap enggak kena kalau enggak ditarik. Kalau dibiarin besok aja ditariknya. Ya enggak tahu. Kita besok aja ditarik makannya pagi-pagi atau gimana gitu. Paling mati belutnya. Besok gitu. Sore gitu ya. Iya. Ya udah ikat di situ aja tuh. Asli teman-teman ini enggak kepegang ya, tapi kalau pertama-pertama drek kayak ngikut gitu belutnya. Ini kalau nyangkol di pondasi aturan kail ini lurus, masalahnya kecil, terus enggak ada ruhit ya Bang Acang ya. Harus. Allah Akbar. Ngerjain urang dah Bang Acang mah. Sayang ini pondasi enggak kepegang dalamin lubang. Perasaan enggak panjang banget ini tadi. Harusnya udah enggak ini. Allah. Masih nyangkut. Saya megang anak belut di sini nih. Hidup asli. Yang saya pegang apa ya? Belut kali bukan ini. Buntutnya ini, kali. Enggak, ini lagi makan ini. Ekornya. Saya seperti megang anak belut, teman-teman. Apa besok sore aja kan kita mau OTW lagi ya? Besok pagi enggak apa-apa deh. Pagi ya.
udah besok pagi aja. Udah besok pagi aja. Gitu. Diikat enggak ininya? Ya udah ikat aja, gimana gitu. Sesana-sana mundur masih kelihatan kemarahannya, saya ikat nih. Karena ya menyerah Bang Karim. Ya gimana kalau enggak nyerah mah? Perasaan kekasihan sama saya, Pak. Tuh, 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 lihat tuh. Diikat berumput tuh. Masih kelihatan enggak kameranya? Oh, masih. Tuh. Waduh, udah agak gelap-gelap sih.